Hi guys, welcome to Fira channel. Hey guys, I'm Fira Fendi. So today Fira nak unboxing untuk Jenny Chai Secret Lab untuk Team Secret Edition. So let's go. So guys, ni lah kotak gaming chair-nya. Berat gila sebab berat dia adalah 34.5 kg. So kalau korang nak disarankan nak angkat benda ni, biarlah berdua ke apa. Lagi-lagi perempuan kan, sebab kan berat gila. And yang paling bestnya sebab Fira dapat Secret Lab Titan Evo 2022 Team Secret Edition. So guys, benda ni yang paling baru. So thank you Team Secret. Okay, so ni adalah Titan Evo series. Okay, nampak tak? Jining. Okay, so now kita nak unboxing. Kita nak tengok apa benda dalam dia. Ah, guys, nampak tak? Hello there. Oh, ini bukanlah poster, tapi ni adalah buku manual. Cara-cara untuk memasang gaming chair. Macam Fira ni jenis nak pasang something tu, jenis selalu ambil yang lama tau, masa yang lama. Kalau ni pun tak faham juga, tak tahulah. Dia memang dah tunjuk satu-satu. So, alat-alat kita dah tunjuk, dah tahu ada manual dia. And mari kita pasang. Kita keluarkan dulu satu-satu. Yeah. Ni tempat duduk, bahagian belakang. Ni bantal untuk alas kepala korang tu. Dalam ni pula, ni dia punya armrest. Ni tempat untuk korang letak tangan tu. And then yang ni kotak untuk aksesori. Ni bawah tapak dia tu lah. And last part dalam kotak ni adalah tempat duduk. Dia better lah kalau korang nak pasang ni, kena berdua lah. Sebab memang dekat instruction tu pun dah cakap betul berdua. Betul betul betul. Haa. Yeay. Ni baru yang first. Kita ada banyak step lagi. So dia punya roda-roda, aksesori dia macam Allen key semua ada dalam kotak ni. Make sure korang gunakan yang betul lah. Dalam ni juga ada dia punya Secret Lab toolkit. Ni dia punya, jatuh pula. Biasalah kan, kerusi kan ada dia punya yang tu, tinggi rendah. Dia punya betulkan adjust tu semua. And then ni besi dalam tempat seat yang bawah tu. So ni kotak dia punya armrest. So sekarang tengah SOS, maksudnya emergency. Saya kena panggil abang saya juga untuk pasang. Inilah tukang pasang seterusnya. Tengah buat apa, Long? Tengah buat apa? Sedang tengah pasang seat. Benda ni berat sangatlah guys. So, saya tak boleh nak buat seorang. Disebabkan terlalu penat, jadi kita kena boost. Jadi kita bagi reward untuk tengah pasang. Reward-reward untuk lagi rajin bekerja. Rasa strawberry, bosku. What? Strawberry? Coklat jadi strawberry. Thank you, thank you, thank you. Tanpa awak, kerusi saya takkan disiap pasang. Tahu tak apa. Okay, setelah beberapa jam dah siap pasang. Tapi yang siapkan pasang tu bukanlah Fira, tapi abang saya. Memang sebelum-sebelum ni pun abang saya juga yang saya akan minta tolong. Sebab berat guys. Dan untuk komplitkan lah, untuk komplitkan gaming chair ni, tinggal kita pasang dia punya
bantal dekat kepala. Nasib baik tau saya suruh abang saya. Kalau tak sampai sampai besok benda tu siap. Oh, saya fikirkan dia sangkut macam tu. Punyalah tak perasan kat sini dia ada tulis strong magnet. So bantal dia memang dah ada magnet dekat sini. Kalau tengok kan dia tak payah ada apa tu tali semua tu kan. Dia just ni. Okay, ni gaming chair pun dah siap. By the way, dia ada 3 saiz. Dia ada saiz S, regular dan juga XL. Yang macam korang nampak Fira guna ni adalah saiz R, regular. So, make sure sebelum korang beli, korang kena pastikan saiz and benda tu tepat dengan apa yang korang nak, okay? Sebelum Fira nak buka dulu packaging ni, Fira nak bagi tahu dekat korang semua, kita ada good news. Sekarang ni dekat website shop.teamsecret.gg, setiap kali korang masuk, tak kisahlah daripada Brunei, Singapura, Indonesia ataupun Malaysia, korang boleh pilih sendiri daripada negara mana korang nak shipping. So harga barang-barang semua tu akan terus convert ke wang tunai harga korang masing-masing. Okay, so macam sebelum ni kan USD macam agak sedikit susah sikit, macam nak agak-agak berapa semua tu kan. Sekarang ni senang dia, lagi-lagi macam especially Malaysia, korang tekan je Malaysia ke Indonesia ke, auto harga barang-barang tu terus bertukar. Okay, so senang je. Sekarang ni Fira nak unboxing dulu yang first and then yang second. Okay, first packaging. Boleh ship worldwide tau. First topi. Okay, ni topi ni kita panggil classic summer cap. So nanti kalau korang pakai, jadilah begini-begini. Macam tu. Lepas tu saya keluarkan semua je lah. Okay. So ni t-shirt. By the way, t-shirt ni semua lengan pendek. So kalau untuk siapa yang suka lengan panjang tu, korang boleh lah pakai inner dekat dalam. Okay. Cantik tau. Yang ni logo dia besar. Okay. Yang ni nama dia adalah, tapi korang boleh tengok nama dia apa dekat sebelah ni. Okay. Ni yang logo dia kecil. Even logo dia kecil sikit dekat sini. Dekat bawah dia ada tulis Team Secret. Dan ni sama juga macam tadi. Tapi ni untuk black version. Okay. Belakang dia plain. Dan this one sama juga macam putih tadi. Cuma dalam colour hitam. Saya dah ada banyak merchandise daripada Team Secret. And jersey yang Fira pakai ni, dia ada dua jenis tau guys. Okay. Saya pusing belakang. Yang ni adalah, dia ada dua edition. Dia ada fan jersey dan juga pro jersey. Yang pro jersey tu, korang boleh like macam pilih nama-nama player semua tu lah. Okay. So ni t-shirt untuk first packaging. Saya still lagi ada satu lagi packaging. Ni adalah packaging untuk design yang lagi latest. Okay. Kalau korang pergi dekat website, sebenarnya banyak design tau. Yang ni yang sebelumnya. Tapi yang ni adalah paling latest. Sudah buka sekarang. Okay. Tapi alang-alang sudah ada cakap worldwide tu kan. Kalau korang order, korang kena sabar sikit lah. Tak boleh lah macam order hari ni, minggu depan terus dapat ke apa ke. Dia tengok tempat juga kan. Ni design yang paling baru. Wah guys, cantik kan? Okay, yang sebelum ni is t-shirt kan? Tapi yang design baru ni, dia lebih kepada macam streetwear. Streetwear dan juga oversize. Bila oversize tu, faham-faham lah kan? Sebab yang ni, even size S pun, dia besar lah. Tak macam yang ni, adalah size S, dia betul-betul macam ikut cutting sikit kan? Yang ni memang semua yang packaging Fira tunjuk yang second ni adalah oversize, okay? So ni bahagian depan dia. Dia yang ni ala-ala macam agent secret dan macam tu. So this is dia punya design. And then ni dia punya bahagian belakang. Bahagian belakang dia nice gila kan. Okay. Ni yang first. Now yang hitam guys. Beza. Design dia macam ni. And then dia ada tulis the NXT LVL. Saya rasa the next level. Gitu. The next level. Ni pun size S. Tapi belakang dia lain. Belakang dia ada Team Secret 0003. Okay, nampak tak? T
Team Secret 003. Korang perasan tak barang-barang Team Secret ni? Dia buat kita rasa macam kita macam ejen rahsia kan? Memanglah ejen rahsia, nama pun secret kan? So, cantik lah guys. Yang design baru ni, dia macam moto streetwear gila-gila. Nampak tak? Okay, now ni bahagian belakang. Nampak tak? Dia macam ada lukisan macam tu. And ni bahagian depan. Bahagian depan dia secret. Okay, nampak tak? Ni macam tu. Okay. And lagi satu yang paling tebal di dalam ini adalah Pro Hoodie. Okay, ni adalah hoodie yang sama player Dota pakai. Peminat-peminat Puppy, peminat player Dota Team Secret. Okay, so kain dia memang tebal. Dia bukan macam kain, bukan hoodie yang kain jersey. Tapi ni is like yang memang tebal lah. So kalau korang pakai, korang beli, worth it lah. Ni bahagian depan dia. Siapa-siapa yang nak Dota tu memang korang patut belilah. Ni bahagian belakang. Sama kan? Macam player Dota tu pakai. Then, dekat tepi ada tulis Corsair. Okay, dekat sini dia ada tulis Uniswap. Okay guys, so kalau korang nak dapatkan semua merchandise yang macam Fira tunjuk ni and banyak lagi macam yang ada dekat website tu, korang boleh klik link dekat bawah yang Fira ada sediakan tu and make sure korang tukarkan dulu kepada Ringgit Malaysia siap-siap. Kalau korang orang Malaysia, kalau daripada Brunei ke Indonesia macam Fira cakap tadi, convertlah kepada wang ringgit korang sendiri masing-masing. So don't forget to like and share and thank you. Don't forget to subscribe. Bye. Okay, macam yang korang nampak tadi kan, dekat kerusi ada cahaya LED. And macam yang sekarang ni dekat Fira ni, sebenarnya satu tips lah untuk korang. Kalau lah kita nak buat video and then that time kita punya lampu rosak ke apa, korang search je YouTube macam Fira. Kita gunalah handphone sebagai cahaya. Sambil-sambil buat video tu, tunjuk-tunjuk-tunjuk macam ni, at least ada efek. So effort tu penting tau guys. Sebab lampu saya rosak. Tapi macam okay kan, sambil-sambil cakap tu macam ada lampu-lampu macam tu. So sebenarnya sekarang ni Fira nak tunjuk dekat korang. Tadi nampak tak file ni Fira ada tunjuk kan? Masa awal-awal tapi tak beritahu apa benda. Dalam ni ada something special. Okay, nama dia Secret Lab Access. Orang kata ada something special. Dan ni buku manual lah. Yang specialnya adalah tada! Sebab kita ada Secret Lab Access Team Secret. Belakang ni ada tanda tangan Puppy guys. So kalau korang peminat Dota, peminat Team Secret, tak rugi kalau korang beli game Mecha ni sebab korang dapat sekali tanda tangan, okay? So korang jangan lupa untuk like and share and don't forget to subscribe Fira channel.